Tottenham Hotspur 3, West Ham 3. Perlawanan ini cukup menakjubkan dan ramai yang melihat perlawanan ini sebenarnya sebagai contoh paling tepat bagaimana Spurs jelas mempunyai masalah di bahagian belakang. Tetapi yang menariknya adalah prestasi Harry Kane. 2 gol, 1 assist. Dan dalam episod kali ini kita akan berbincang tentang evolusi Harry Kane dan juga peranan Jose Mourinho dalam evolusi tersebut. No, I think man of the match, Harry Kane. Yeah. I'll say that. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. 5 gol, 7 assist, itu adalah rekod Harry Kane di pentas Premier League setakat ini. Dan sebenarnya, catatan 5 gol tersebut bukanlah perkara yang baru kerana ramai yang memang mengenali Harry Kane sebagai individu yang merupakan pencetak gol secara konsisten. Individu yang mampu menjaringkan gol secara konsisten untuk Spurs. Tetapi, perkara yang menarik perhatian orang ramai adalah catatan 7 assist dalam 5 perlawanan setakat ini. Kerana sebelum ini, kalau kita bandingkan jumlah assist, kita lihat statistik jumlah assist sepanjang mungkin 5-6 musim sebelum ini, Harry Kane tidak pernah mencatat lebih daripada 5 assist dalam satu musim. Tetapi musim ini dalam hanya 5 perlawanan, Harry Kane telah pun berjaya mencatat 7 assist. Perkara ini yang menarik perhatian orang ramai dan perkara ini memberi sedikit gambaran atau indikasi tentang evolusi Harry Kane sebagai seorang pemain dan apa yang bakal kita lihat daripada Kane dalam musim ini dan juga musim-musim yang akan datang. Perkara yang penting untuk kita lihat dalam transformasi kerjaya Harry Kane adalah bermula pada tahun sekitar 2016-2017, Harry Kane mula mengalami masalah kecederaan atas beberapa sebab yang berbeza. Salah satunya adalah apabila Harry Kane mula mencapai potensi penuh beliau, beliau bukan sahaja digunakan oleh Spurs dalam setiap perlawanan, tetapi Kane turut digunakan oleh skuad kebangsaan England dalam setiap perlawanan mereka. Dan ini meletakkan tekanan secara fizikal terhadap beliau. Dan bermula dari musim 2016-2017, Harry Kane mula mengalami kecederaan secara konsisten. Kalau kita lihat sejarah kecederaan Harry Kane sepanjang 4 atau 5 musim lepas, kita boleh nampak beliau banyak mengalami kecederaan buku lali. 4 kecederaan buku lali dan perkara ini perlu dipandang dengan serius kerana kecederaan buku lali adalah kecederaan yang mampu melembabkan seorang pemain yang bergantung kepada kepantasan. Dan kalau kita nak mula menganalisa perubahan yang berlaku dalam kerjaya Harry Kane selepas mula berdepan dengan kecederaan ini secara konsisten, kita boleh lihat total shots, jumlah shots yang dilakukan oleh beliau dan juga jumlah shots yang dilakukan secara purata setiap 90 minit. Kita bandingkan beberapa musim yang lepas dan anda boleh lihat sendiri ada kadar penurunan yang begitu drastik menunjukkan bahawa Harry Kane lebih kurang melakukan rembatan dalam musim lepas berbanding dengan mungkin 3 musim sebelum ini. Dan perkara ini juga kita boleh lihat dalam satu lagi statistik, iaitu touches per 90 minutes. Ini adalah statistik untuk menunjukkan jumlah touches yang dilakukan oleh Harry Kane secara purata setiap 90 minit. Dan jika kita lihat 3 musim lepas, Harry Kane lebih banyak menyentuh bola berdekatan dengan kawasan penalti, berdekatan di bahagian final third. Tetapi musim lepas, Harry Kane lebih kurang melakukan touches di zone tersebut dan lebih kerap melakukan touches di bahagian bawah, di bahagian defensive third dan juga di bahagian midfield third. Ini menunjukkan evolusi Harry Kane. Jadi, dengan Harry Kane jelas mula mengalami kecederaan secara konsisten setiap musim dan perkara itu melembabkan beliau di atas padang, Harry Kane menjadi pemain yang berbeza daripada Harry Kane yang kita kenal mungkin 3 tahun lepas. Dan perkara ini dapat dilihat oleh Jose Mourinho dengan begitu terang mungkin sebelum beliau mengambil alih sebagai ketua jurulatih Spurs. Kerana sejurus selepas Jose tiba ke Spurs, kita boleh nampak sedikit perbezaan dari segi apa yang dilakukan oleh Kane di atas padang. Mungkin pada pandangan Jose Mourinho, beliau akur bahawa Kane bukanlah penyerang yang prolifik, bukanlah penyerang yang laju seperti dahulu. Tetapi pada pandangan Jose Mourinho, Harry Kane masih lagi seorang penyerang yang cukup prolifik apabila diberi peluang untuk melakukan rembatan di luar kotak penalti. Kita lihat saja dari statistik shots on target dan juga goals per shot on target. Kalau kita bandingkan Harry Kane sepanjang mungkin 4 musim yang lepas, kita boleh nampak biarpun Kane lebih kurang melakukan rembatan, tetapi kualiti rembatan tersebut masih padu. Kalau kita bandingkan shot percentage beliau sepanjang 4 musim lepas, hampir sama. Tidaklah begitu berbeza
tidak ada perbezaan yang begitu ketara antara empat-empat musim ini. Jadi kualiti rembatan beliau masih lagi ketara. Dan kalau kita lihat goals per shot on target juga, Harry Kane setiap kali melakukan rembatan, probability untuk mendapatkan gol tu lebih kurang sama juga dalam empat musim lepas. Dan perkara ini dikenal pasti dengan begitu laju oleh Mourinho. Musim ini dan juga hujung musim lepas di bawah Jose, Harry Kane tidak lagi ditugaskan untuk turun ke bawah dengan lebih agresif, tidak lagi dinasihatkan untuk melakukan tekanan terhadap opposition ataupun menyentuh bola di bahagian defensive third. Apa yang disuruh Mourinho kepada Kane adalah untuk Kane beraksi dengan dalam posisi yang lebih free. He's now having a lot more forward runners when he does come into those positions, making those runs in the opposite direction, which he obviously has the quality to see and find them with his passing range. So I think that's the difference really, is I think when he does come short into those areas, we're having people making the right runs now where he can then supply them, because obviously he has fantastic quality to do that. Kalau kita lihat shot creating actions per 90 minit, actions yang diambil yang mungkin boleh mencipta peluang untuk melakukan rembatan ataupun actions yang dilakukan untuk mencipta peluang buat gol. Secara purata buat 90 minit, kita boleh lihat musim ini Harry Kane lebih tinggi daripada 3 musim lepas. Ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Jose Mourinho, menyuruh Harry Kane untuk beraksi dalam posisi yang lebih selesa buat beliau mencipta peluang buat rakan sepasukan. Hasilnya untuk musim ini, kita dapat lihat bahawa Harry Kane dan juga Son Heung-min sudah mula membina gandingan yang begitu positif. You slightly tweaked your position, coming deeper. I think it's always been part of my game. I think the teams we played, I think Southampton, before the game, we was looking to do that because they played a high line. Today we knew they wanted the fullbacks to press our fullback, so that left space for me to drop and Sonny to run in behind. And thankfully it's working. Obviously Sonny's doing great to finish the chances off. So it's always probably been there, but I think we're just taking advantage and being more ruthless when the chances come. Pemain utama yang dikenal pasti untuk melakukan larian dan menggalas tanggungjawab selaku pemain yang akan menewaskan pertahanan lawan adalah Son Heung-min, mempunyai kelajuan di bahagian final third. Perkara ini mungkin hampir sama sedikit dengan Liverpool, di mana Firmino juga drop ke posisi nombor 10 dan memberi ruang kepada pemain yang laju seperti Mane dan Salah melakukan larian di bahagian sayap. Dan perkara yang sama juga dilihat oleh Mourinho, Son Heung-min melakukan larian tersebut, dan ini juga tugas utama Steve Bergwijn yang dibawa masuk oleh Jose Mourinho sebenarnya disebabkan oleh kelajuan yang dimiliki beliau. Kalau kita nak tengok perbezaan ketara ini, kita boleh lihat perbandingan touch map di antara Harry Kane dan juga Son Heung-min dalam perlawanan menentang West Ham tempoh hari. Kita boleh lihat posisi average Harry Kane kita bandingkan dengan posisi average Son Heung-min. Son Heung-min bukan saja beraksi di bahagian sayap, tetapi banyak juga bergerak ke bahagian tengah di bahagian final third kerana Harry Kane berada di lebih bawah untuk melakukan hantaran-hantaran bahaya buat Son Heung-min. Ini adalah perkara yang transformasi penting dalam Harry Kane, kerana hasil daripada transformasi ini juga kita boleh lihat efek Harry Kane di pentas Liga Perdana Inggeris musim ini. Kita bandingkan statistik-statistik seperti goal creating actions, total shots, true balls, expected assists, expected goals. Dalam kesemua kategori ini, Harry Kane berada di tangga teratas. Hanya dalam kategori expected goals, Harry Kane berada di tangga ketiga. Tetapi transformasi ini jelas menunjukkan potensi sebenar Harry Kane, biarpun bukanlah pemain yang boleh kita bandingkan dengan Harry Kane version 3 tahun sebelum ini. Tetapi versi baru Harry Kane ini adalah versi yang juga perlu kita beri fokus secara konsisten untuk musim-musim yang akan datang. Jadi kalau korang nak tengok evolusi Harry Kane dan juga peranan baru yang dimainkan oleh Harry Kane dalam sistem Jose Mourinho, korang bolehlah klik kat bawah description, tengok highlights Tottenham Hotspur musim ini dan juga penghujung musim lepas, di mana kita boleh lihat perubahan ketara yang berlaku kepada Harry Kane. Dan jangan lupa saksikan segala aksi English Premier League di Astro Super Sport untuk terus melihat evolusi Harry Kane dalam bulan-bulan yang akan datang dan dalam musim-musim yang akan datang. Secara peribadi, Harry Kane merupakan pemain yang perlu diberi perhatian oleh semua penyokong bola sepak dalam musim-musim yang akan datang.